Assalamualaikum Baraya, kumaha Daramang, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya kali ini ada di simpang 3 Jalan Tentara Pelajar dengan Jalan Dadaha tuh ke depan ke Komplek Olahraga Dadaha Tasikmalaya. Hari Minggu tanggal 28 Mei Baraya. Kita lihat suasana Dadaha kali ini. Nampak dari tadi sampai dengan siang, karena udah terus dua balikan gak dia gitu, masih penuh. Meskipun sekarang menampak lengang, karena kalau hari Minggu ini Dadaha ini menjadi sebuah titik keramaian Baraya. Kita lihat suasananya yuk. Meskipun panas ngebeleterak Baraya, sambil lewat habis jemput anak latihan Baraya. Kita lihat suasana terkini kanan. Di kita belok ke apa namanya, stadion ya, Stadion Wira Dadaha. Nah, masih ramai, banyak Delman dan Bendi. Nah ini Bendi ya. Kurang kepurilingan ya Baraya, ningali suasana terkini dari Komplek Olahraga Dadaha kali ini di hari Minggu mumpung libur Baraya. Batur ya sama mumpung libur ya. Oh, jalannya ke sono. Nah, ini Stadion Wira Dadaha. Coba kita berputar melingkari Stadion Wira Dadaha. Lihat suasananya. Kebetulan di depan ada proyek alun-alun. Alun-alun Dadaha ya. Alun-alun kedua setelah alun-alun kota yang ada di jalan RAA Wira Tanuningrat. Jadi meskipun panas karena di sini banyak pepohonan, di cukup asri, masih ramai. Wah, udah berbentuk tuh alun-alun Dadaha Baraya. Nampak udah mungkin kurang lebih 40%-an ya. Nah ini lokasi alun-alun Dadaha. Lapangan upacara utama ya. Ramai kene di taman ini. Kurang ka dia biasa tuh, bisa kesini nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa Baraya. Oh nggak bisa. Kita berputar lagi saja. Kalau kesana mah macet Baraya dulu. Nah ini lapangan basket kosong ya. Nah, teman bermain anak.
Kita kembali lagi Baraya menuju ke jalan BKR ya, menuju ke jalan BKR. Ini dari taman bermain anak ya. Kita ke kanan, belok kanan. Jalan dadah. Masih padat lalu lintasnya juga, masih cukup penuh. Ini Gor Susi barangnya. Masuk mau masuk dari cuma hari itu nah udah lurus. Sukapura macet masih penuh. Biasanya kalau dulu mah jam 10 juga udah diisi, sekarang mah full nampaknya kalau hari Minggu tehnya. Ini ada gedung baru GCC ya. Nah ini sebelah kanan lokasi alun-alun Dadaha ya. Sudah nampak bangunan-bangunan yang ada di seperti di gambar ini. Ramadan ke sebulan yang lalu ya. Karena ini di dalam itu pasar Kojengkang ya, belakang GGM. Kita belok kanan jalan BKR mana.
untuk masuk alun-alun Dadahan proyek. Baraya untuk jalan-jalan siang di hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 cukupkan sampai di sini. Mohon pamit, sebelum pamit seperti biasa mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari dan membagikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun, terima kasih. Salam baraya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.